Peperiksaan PT3 akan ditangguh jika IPU melebihi 300. Penduduk tolak tawaran RM850 kaki persegi untuk tanah kampung baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Peperiksaan awam termasuk pentaksiran tingkatan 3 PT3 akan dijadualkan bermula 30 September ini akan ditangguhkan jika bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 300. Penangguhan itu akan membabitkan seluruh negara walaupun jika hanya sebuah stesen pencerapan mencatatkan bacaan IPU 300 ke atas. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Dr. Ahmad Rafi'i Cik Kasim berkata, keputusan penangguhan peperiksaan awam akan dibuat pada peringkat Kementerian Pendidikan. Bagaimanapun jika tidak melibatkan peperiksaan awam, pihak pengurusan sekolah diberi kuasa autonomi untuk menutup sekolah jika IPU melebihi 200. Dalam keadaan semasa, dalam SOP kita, sama seperti penutupan sekolah. Sekiranya mencecah 200, maka sekolah itu ditutup. Namun, kalau ada peperiksaan awam, peperiksaan berpusat, maka peperiksaan itu akan diteruskan sehingga tahap 300. Itu dalam SOP semasa. Namun, kita doakan tak sampailah kepada nilai IPU yang lebih tinggi. Masalah jerbu yang melanda negara menyebabkan lebih 2,000 sekolah ditutup baru-baru ini selepas bacaan IPU melebihi paras 200. Bagaimanapun cuti itu tidak perlu diganti selepas mengambil kira ia tergolong sebagai bencana alam bagi meneruskan pengajaran dan pembelajaran walaupun sekolah diarahkan tutup. Kementerian Pendidikan menyediakan pelantar pembelajaran digital secara percuma di portal moe.edu.my. Portal Edu Web TV juga mengandungi sumber pendidikan digital dalam bentuk video kurikulum dari peringkat prasekolah hingga sekolah menengah dengan guru dan murid boleh akses menggunakan ID log masuk yang dibekalkan kepada mereka. Dan berikut saranan pakar tanam pokok dalam rumah jika mahu meningkatkan kualiti udara di dalam kediaman anda, terutama ketika musim jerebu ini. Menurut pensyarah kanan Jabatan Landscape Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur Universiti Teknologi MARA UiTM Sri Iskandar Perak, Siti Rasidah Mohamad Saqib, terdapat beberapa jenis tumbuhan hiasan yang boleh diletakkan di dalam rumah sebagai penapis udara semula jadi. Menurut Siti Rasidah, ciri utama pokok yang dapat membersihkan udara ialah berdaun hijau namun tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Katanya contoh tumbuhan yang sesuai ialah Sansevieria atau lebih dikenali sebagai lidah mentua dan juga pokok duit-duit. Semua pokok jenis itu kebiasaannya mudah untuk dijaga. Antara kita boleh cuba tanam ada seperti pokok money plant atau kita kenal sebagai duit-duit lah. Okey, selain itu mungkin ada Sansevieria ataupun nama asal dia adalah pokok Madin Lotang. So dan dia ada pelbagai lagi pokok yang lain yang mana dia boleh ditanam dalam kawasan rumah. Yang mana kalau kedudukan tanaman itu sepatutnya dia dalam kawasan yang, seperti di kawasan tingkap, kawasan laluan angin. Tetapi tidaklah kita sehingga kita mengganggu laluan angin tersebut. Tambahnya selain itu, pokok seperti lidah buaya, sirih gading, lily paris dan juga erica palm juga boleh diletakkan di dalam rumah kerana ianya mampu menyerap gas-gas beracun seperti karbon monoksida. Ujarnya lagi, kebanyakan pokok-pokok yang dinyatakan senang untuk ditanam sama ada menggunakan medium tanah ataupun air. Namun tumbuh-tumbuhan itu perlu juga sesekali diletakkan di luar rumah untuk menyerap cahaya matahari secara terus bagi memastikan ianya dapat hidup dengan lebih lama. Kata Siti Rasidah lagi, selain menggunakan tumbuh-tumbuhan hijau, pemilik kediaman juga boleh menggunakan elemen air untuk tujuan membersihkan udara di dalam rumah. Selain memberikan udara yang lebih bersih terhadap penghuninya, kewujudan landscape lembut ini juga dapat menurunkan suhu di dalam rumah. 4 tawaran diberikan kepada pemilik dan pewaris kampung baru untuk pembangunan semula. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad memberi jaminan sekiranya pembangunan semula itu dilaksanakan dan tidak mampu dibeli orang Melayu, tanah rizab tidak akan dibuka kepada bukan Melayu atau ditukar status kepada freehold.
Tawaran termasuk dalam bentuk pulangan tunai, pulangan unit siap, kombinasi pulangan tunai dan unit siap serta pulangan sebagai pemegang saham dalam syarikat. Bagi pulangan tunai dan separuh tunai, sejumlah 10% daripada harga kaedah pembayaran akan diberi selepas perjanjian jual-beli ditandatangani. Bagi nilai belian kawasan, kerajaan menawarkan RM850 bagi satu kaki persegi berbanding permintaan penduduk iaitu RM3,000 sehingga RM4,000 bagi satu kaki persegi. Bila kita nak bangunkan satu pembangunan yang besar yang sebegitu, maka nilai tanah bagi kita semua sama. Ya, kerana bila kita nak bangunkan balik, kita nak rombakkan balik, dia dah tak jadi, dah ada yang mana yang sekarang ni lapis kedua. Tapi bila kita bangunkan, dia mungkin dah bukan lagi lapis kedua. Ya, ataupun sekarang ini dia apa ni nampak kat ceruk ke apa ke kan. Tapi bagi kita, bila kita bangunkan balik, semua tu adalah memenuhi keperluan dan perancangan kita. Ya? Jelas Khalid, nilai RM850 satu kaki persegi adalah tertinggi hasil penilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Nilai itu bagi menjaga kepentingan orang Melayu untuk belian semula kerana lokasi adalah tanah rizab orang Melayu. Beliau berkata permintaan agar nilai tanah dibeli mengikut pasaran nilai tinggi seperti mana kawasan KLCC tidak dapat ditunaikan. Ianya agar kepentingan rizab orang Melayu perlu dikekalkan di kawasan segitiga emas ibu negara ini. Fokus pembangunan kampung baru yang dirancang meliputi 70% perumahan dan 30% komersial yang melibatkan keluasan tanah 302 ekar. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam pada itu menegaskan dakwaan kononnya pembangunan kampung baru di ibu negara akan mengeluarkan dan menyisihkan orang Melayu adalah tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Sebaliknya kata beliau, kepentingan dan kedudukan kaum itu akan menjadi teras kepada usaha pembangunan semula kampung berkenaan seperti yang diperuntukkan dalam Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Perdana Menteri menegaskan demikian dalam satu tayangan video 5 minit bagi merasmikan sesi town hall bersama pemilik dan pewaris Kampung Baru siang tadi. Kepentingan orang Melayu akan dilindungi sepenuhnya di bawah Seksyen 14-4 Akta 733 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Kepentingan orang Melayu termasuklah kepentingan sosial, ekonomi, warisan, adat, budaya dan nilai sejarah akan diberi keutamaan dalam setiap pembangunan yang hendak dilaksanakan. Dalam keadaan sekarang, sebahagian besar orang Melayu sendiri tidak lagi memilih untuk tinggal di kampung baru. Lebih malang lagi, warga asing telah mula mendiami dan menjalankan perniagaan di kampung baru. Tambahnya, kampung baru yang wujud di tengah-tengah ibu kota sejak 119 tahun lalu perlu dibangunkan semula. Ia bagi memastikan penempatan itu tidak ketinggalan daripada arus perdana pembangunan terutamanya di ibu negara. Rancangan pembangunan semula kampung ini adalah penting seiring hasrat kerajaan dalam memenuhi keperluan warganya. Ia termasuklah kemudahan perumahan, kawasan riadah dan pengangkutan awam. Di luar dewan lain pula ceritanya. Generasi kedua dan ketiga penduduk Kampung Baru tampil membantah tawaran RM850 untuk satu kaki persegi tanah yang akan diambil kerajaan. Pada mereka sangat rendah walaupun pada dasarnya bersetuju untuk kampung berkenaan dibangunkan. 800 setengah kaki persegi adalah tidak munasabah kerana kita sedia maklum tanah Kampung Baru ni adalah town Kuala Lumpur. Macam seperti tanah-tanah di Bukit Bintang, harga dia telah mencecah ringgit Malaysia RM4,000 satu kaki. So bagi saya ini harga yang tidak munasabah. Apa harga munasabah dia sepatutnya? Kalau walking distance kita, kalau kita pergi Bintang hanya walking distance, kalau 4000 kaki persegi harga dia, so should be 4000 lah. Sebab walking distance only, kita tak payah nak naik bas, tak payah nak naik kereta, naik train. Soal tuntutan tu, kita sebagai pewaris-pewaris Kampung Baru agak tidak setuju dengan apa yang ditawarkan oleh pihak kerajaan sekarang. Dan memandangkan sekarang kita tengok culture dalam politik Malaysia agak
kekurangan dana, duit. Tapi agak mustahil jika kita penduduk dapat diberikan dapat diberikan tawaran yang baik. Jadi jangan nanti ditawarkan dengan harga yang melangit, diberi benda yang kita tak pasti untuk penduduk Kampung Baru. Jadi inilah satu-satunya tanah Kampung Baru yang tinggal, yang 99% tanah Kampung Baru ni didiami oleh orang-orang Melayu. Himpunan yang diadakan secara aman bersurai kira-kira satu jam kemudian. Penggunaan kamera badan pada pegawai dan anggota penguatkuasa tidak akan mencabuli hak asasi serta hal peribadi. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya berkata, ini kerana pemakaian kamera di badan serta di papan pemuka adalah langkah asas yang wajar diambil bagi mengelak penyalahgunaan kuasa. Apa berlaku, kita dengar dua orang bercakap, dua versi. Satu versi daripada penguatkuasa ataupun pegawai, satu versi daripada orang yang dikatakan jadi mangsa kepada salah guna kuasa. Jadi tanpa kamera, siapa kita akan percaya? Kita tak tahu. Anybody can make up stories, anybody can give their version of what happened. Beliau ditemui selepas menghadiri perasmian konvensyen mahasiswa anti rasuah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka di Durian Tunggal, Alu Gajah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini berkata, kerajaan setuju untuk melaksanakan penggunaan kamera badan pada pegawai penguatkuasa seperti polis, imigresen dan kastam bagi menangani kes salah laku seperti rasuah. Latifah berkata, kamera berkenaan perlu berfungsi dengan baik sepanjang penugasan dan jika tidak, anggota berkenaan boleh dikenakan tindakan tata tertib. Ia termasuk sengaja mematikan kamera dalam waktu tertentu sehingga menimbulkan pelbagai syak wasangka. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq meninggal dunia di Hospital Pontian Johor kira-kira jam 6 pagi. Beliau yang dimasukkan ke hospital pagi tadi dipercayai meninggal dunia akibat serangan jantung. Pemergian Allahyarham yang juga Ahli Parlimen Tanjung Piai bukan sahaja satu kehilangan besar buat keluarga, malah turut dirasai oleh pelbagai pihak. Menurut Ibu Allahyarham Norma Mohamed, anak sulungnya ini tidak pernah mengadu atau menghidapi sebarang penyakit dan menganggap ia sesuatu yang mengejutkan. Allahyarham sempat meninggalkan pesan kepada pembantu peribadinya agar menyegerakan semua peruntukan untuk pembiayaan tertentu di kawasannya. Dia cakap dengan pegawai dia, selesaikan benda ni kena habiskan, jangan sampai tak habis, kata dia kan, tu nanti kalau kita nak mohon lagi nanti peruntukan tak keluar, dia kata kan gitu. Norma reda dan mengharapkan pemergian Allahyarham diiringi doa oleh semua, terutamanya penduduk di kawasan Serkat Tanjung Piai. Allahyarham adalah anak sulung daripada 7 adik beradik, disifatkan sebagai abang yang penyayang dan bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab lah. Memang dia, keluarga kan pun dia yang jaga. Dia ambil berat lah pasal keluarga. Macam saya sendiri lah, saya pun sakit. Selama ni dia yang uruskan saya. Itu rasa kehilangan lah. Solat jenazah dilakukan di Masjid Jamek Datuk Haji Noh Gadut, Kampung Serkat, kemudian dikebumikan di Wakaf Haji Ahmad Cokoh selepas asar. Allahyarham 42 tahun merupakan Naib Ketua Bahagian Bersatu Tanjung Piai, meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak. Membawa mesej kesedaran kesihatan, Media Prima Berhad MPB dan Institut Jantung Negara IJN bekerjasama untuk turun padang mendekati masyarakat. Kali ini di Sauk, Kuala Kangsar, Perak, lebih 250 penduduk kampung terlibat dalam aktiviti yang dijalankan termasuk melakukan pemeriksaan jantung percuma.
Program bermula jam 8 pagi hingga 1 petang itu melibatkan orang ramai pelbagai latar belakang. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk semua lapisan usia, antaranya pakaian beragam, merwana untuk kanak-kanak serta pertandingan memasak bagi dewasa. Menurut pengurus tanggungjawab Social Corporate MPB, Muhammad Nazim Ismail, Kampung Sauk dipilih kerana lokasinya yang bersejarah dan jauh dari IJN. Semua pemeriksaan program kesihatan, terutama sekali jantung di sini adalah percuma. Dan kita beri bukan sahaja pada dewasa, malahan untuk kanak-kanak dulu. Itu adalah sebahagian daripada kita Bida Prima punya objektif dan juga IJN, iaitu memberi untuk mengenal pasti mana-mana masyarakat yang di pendalaman. Bagi pengurus kanan komunikasi korporat IJN, Aina Jamil, program ini merupakan siri ke-8 yang dijalankan bersama MPB. Kata beliau, IJN membawakan kelengkapan bergerak di mana rawatan awal boleh diberikan kepada pesakit secara percuma. Kita punya mobile unit ni ada kelengkapan untuk merawat jika berlaku sebarang serangan jantung semasa kita membuat saringan. Jika terdapat pesakit yang mengalami sakit jantung, kita boleh stabilkan dulu dan terus mengantarkan ke hospital yang terdekat lah. Esok, program pemeriksaan jantung percuma akan ke Baling, Kedah. Kira-kira 65 sukarelawan daripada IJN, Bridget Sukarelawan MPB dan Adabi Consumer Industries Sdn Bhd Adabi menyertai program ini. Baru makan ke? Baru makan. Bertemu kembali. Pada awalnya, membuat ramuan menghapuskan haiwan perosak dan menghasilkan penyegar udara hanyalah sekadar minat. Tanpa diduga, beberapa botol ramuan yang dijual kepada rakan dan keluarga terdekat jadi lonjakan kepada perusahaan yang berprospek tinggi. Begitulah rezeki seorang bekas kaki tangan kerajaan tempatan yang ditemui wartawan Raza Syazani Muhammad. Perusahaan Grams Asia bermula secara kecil-kecilan sejak 2006 ketika pengasasnya Dorezan Muhammad Nur atau mesra dipanggil Tok Ayah masih bekerja di bahagian kesihatan dan perlesenan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Katanya, kandungan sintetik yang tinggi dalam kebanyakan bahan pencuci sedia ada di pasaran menyebabkan kurangnya tahap kebersihan di beberapa restoran yang dilawatinya. Malah, ia turut mengundang pelbagai penyakit tidak diingini. Perkara itu mendorong dirinya untuk mengeluarkan produk pembersih 100% semula jadi. Idea ini datang daripada masalah yang kita hadapi lah. Yang saya hadapi sendiri, terutamanya nyamuk ni masalah cucu saya lah. Jadi dengan itu, kerana jelas yang dia tak boleh tahan tu adalah kimia sintetik. Jadi sebab tu saya terpaksa cari alternatif untuk kimia sintetik ini dengan gunakan herba. Dan efeknya lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Menurut Nur Rezan, ramuan dihasilkan menerusi pembacaan hasil kajian-kajian terdahulu, amalan dulu kala dan eksperimen sendiri olehnya. Hampir 100 herba dan tanaman organik digunakan untuk menghasilkan 11 jenis produk penyegar udara, semburan pencegah haiwan perosak dan cecair pembersih. Mahu berkongsi bahan pembersih organiknya itu kepada masyarakat, perusahaan itu kemudian diperluas sejak 2016 dan turut dibangunkan seisi keluarga. Jadi 2017, pertengahan 2017, kita jadikan management team yang baru dan juga kita rebrand balik produk pada tahun hujung tahun 2017. Dan sekarang ni alhamdulillah kita dah berada di Caring Pharmacy, Cold Storage, Mercator, Jason, Zensin Organic Shop dan beberapa lagi independent pharmacy yang ada. Jadi itulah dia punya journey dan insyaallah kita akan go to export market pula pada tahun depan. Kini, Grams Asia melihat prospek jualan ekspor ke beberapa negara Asia Barat seperti Jeddah, Arab Saudi dan Bahrain. Grams Asia merupakan produk tempatan yang dibangunkan sendiri oleh anak Malaysia dan setiap daripada produk-produk ini dijalankan secara manual, di mana proses dijalankan bermula daripada proses mengekstrak, kemudian campuran, kemudiannya adalah mengisi setiap botol ini dan kemudiannya dibungkus sebelum diedar kepada setiap pengedar.
Ketika ini, Grams Asia mengeluarkan antara 15 dan 20,000 botol produk sebulan secara manual. Melihat kepada permintaan yang semakin tinggi, syarikat itu mahu menggunakan teknologi lebih canggih untuk meningkatkan 2 ke 3 kali ganda produktiviti. Ia diusahakan menerusi kerjasama Sirim Berhad dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Laporan Raza Syazani Muhammad. Sukan. Separuh akhir pertama Piala Cabaran 2019. Kemenangan 2-1 menewaskan juara bertahan Terengganu FC 2. TFC 2 di gelanggang lawan meletakkan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 kini sebagai pasukan pilihan ke pentas final menjelang aksi timbal balik di Pasir Gudang 27 September nanti. Di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu, aksi tegang di awal permainan menyaksikan beberapa kad kuning dilayangkan pengadil kepada pemain kedua-dua pasukan. Bagaimanapun, baik tuan rumah TFC 2 maupun JDT 2 masih kebuntuan gol menyaksikan separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Minit ke-60 babak kedua, gol yang dinanti-nanti tuan rumah akhirnya menjema menerusi ledakan kencang Bruno susulan satu serangan balas. Namun kedudukan itu tidak kekal lama apabila Darren Lock mengikat jaringan pada minit ke-65. Minit ke-82, giliran S. Kumaran mengecewakan TFC 2 dengan gol kemenangan 2-1 sekaligus membolehkan JDT 2 membawa bekalan agak selesa pada aksi timbal balik di arena sendiri nanti. Satu lagi aksi separuh akhir akan menemukan Sarawak menentang pasukan UKMFC malam esok. Berita TV 9 berhenti di sini. Saya Zaira Sri Zakaria. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama rakan setugas Afiza Azmi dan juga Taufik dengan pelbagai paparan antarabangsa dalam Global TV 9 seketika nanti.